Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini Mami mau share video bongkar hasil belanja bulanan Juli 2022. Jadi ini tuh apa aja ya kira-kira yang Mami beli di Lotte Mart kemarin pas belanja bulanan. Jadi yang pertama itu tuh ini ada Magic Mop. Ini tuh alat pel gitu, spin mop, harganya Rp87.000. Terus ini Mami juga ada beli ember. Ini ember abu-abu. Ini tuh lagi promo 17.900. Ini Mami beli ember karena emang lagi butuh ya, Mam. Terus ini ada pengki yang gemes banget. Warna ungu gitu, harganya 10.000. Ini Mami beli karena memang butuh ya, Mam. Terus selanjutnya ini ada meja, ini tuh ada meja lipat gitu buat kalau si bocil atau pak suami lagi meeting gitu ya, Mam, lagi Zoom meeting gitu. Harga mejanya itu Rp66.000. Terus tadi ada SOS pembersih lantai, itu harganya Rp9.000. Ini yang ukuran 750 ml. Kemudian ada by fresh, itu harganya Rp8.500. Terus ada bagus anti bau, harganya Rp15.100. Terus ini ada camper dahlia juga, harganya itu Rp17.000. Terus ini nggak pernah ketinggalan, ada Soclean liquid, ini tuh deterjen yang suka Mami pakai ya. Ini tuh harganya Rp4.900. Ada 6 saset gitu ya, Mam. Ini tuh 6 saset gratis 1. Tapi Mami baru ngeh kalau yang warna ungu itu yang violet ternyata Mami cuman ada 6 saset ya. Jadi gratisannya nggak ada. Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Terus selanjutnya ada Pepsodent. Pepsodent itu harga Rp8.500. Terus itu juga ada kopi kapal api. Kapal apinya itu Mami beli 2. Harganya Rp12.100 satunya. Kemudian itu ada cemilannya pak suami, ada wafer selamat. Wafer selamatnya itu harganya Rp12.800. Jadi total belanja di Lotte Mart kali ini itu sebesar Rp317.919. Ini itu masih ada beberapa yang belum dibeli lagi karena kemarin di lotenya itu nggak ada ya, Mam, udah kosong stoknya. Jadi mungkin nanti Mami akan beli di Shopee atau di supermarket yang dekat rumah aja. Nah ini Mami mau unboxing dulu si spin mopnya itu, alat pelnya itu. Jadi ini Mami pilih yang warna biru ya. Ini tuh emang lagi promo harganya, jadi cuma 87 ribuan aja. Terus di sini tuh ada tempat untuk ngebuang airnya, itu nanti tinggal dibolongin. Terus enaknya lagi ini tuh embernya udah ada rodanya ya, Mam, jadi kalau nggak mau diangkat tinggal didorong-dorong aja embernya. Nah oke, ini juga ada gagangnya, ada pegangannya kalau mau diangkat. Sekarang Mami mau rapiin dulu belanjaan yang tadi udah dibongkar. Oh iya, ini Mami lupa, itu sebelumnya Mami udah ada beli kecap, itu kecapnya harganya Rp15.000 ya. Terus ini ada snacknya si bocil, jadi ini tuh ada banyak snack gitu karena Mami kemarin sempat beli di Shopee ya, Mam, beberapa minggu yang lalu beli di Shopee dan ini dapatnya masih lumayan banyak. Tapi itu sisanya tinggal segitu ya, Mam. Kemarin di Shopee itu dapetnya lumayan banyak pas beli snacknya karena memang jadi lebih murah ya karena Mami beli di toko grosir. Nah ini untuk snacknya masih ada segini, Mami sengaja nggak beli dulu, jadi mau abisin yang ada dulu aja. Takutnya nanti kalau beli lagi kan makin kebanyakan ya, takutnya nggak kemakan, jadi biarin aja kita abisin yang ada dulu. Nah untuk persabunan ini masih ada lumayan banyak juga. Ini ada deterjennya juga masih ada satu renceng gitu yang saset.
Terus masih ada sabun cuci piring juga yang dari ekonomi. Terus di bawahnya itu masih ada sabun mandi juga. Jadi mami nggak beli sabun mandi ya. Untuk sabun cuci piring juga ini masih ada, yang di tempat cuci piringnya juga baru banget habis. Nanti ini mami refill. Jadi mami nggak beli untuk sabun cuci piring di bulan ini. Itu untuk sampo juga masih ada ya. Nah ini tambahannya tadi mami beli pasta gigi, kampur sama pewangi ruangan aja. Oh iya, ya ampun, mohon maaf mami sampai lupa buat sapa-sapa. Mami semua gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Buat yang sakit juga tetap semangat. Semoga cepat sembuh dan cepat pulih. Mami juga mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga kalian suka sama videonya ya, dan semoga videonya bisa memotivasi dan menginspirasi. Buat yang belum subscribe, please banget buat subscribe, like, dan komennya juga, biar mami makin semangat buat upload video-video berikutnya. Nah ini lanjut lagi yang selanjutnya, ini ke storage yang ketiga, khusus makanan gitu ya, stok makanan. Ini tuh ada Indomie. Indominya masih lumayan banyak banget ya mam, karena waktu bulan lalu tuh mami ada beli dan kita nggak terlalu sering makan Indomie. Jadi untuk bulan ini juga mami nggak beli Indomie. Terus untuk gula juga masih ada, itu masih ada dapat dari kantor ya pak suami. Jadi mami juga nggak terlalu banyak ya. Ini gulanya masih ada dua kantong. Terus ini juga untuk mie telur masih ada, bihun masih ada. Terus ini ada jagung popcornnya juga masih ada. Terus minyak juga itu mami baru dapat lagi dari kantornya pak suami, 1 liter. Dan di botol minyak mami juga masih ada minyaknya gitu ya. Paling nanti kalau habis tinggal beli aja di minimarket yang dekat rumah. Nah oke deh, ini udah selesai semua, udah masuk ke wadahnya masing-masing. Sampai di sini dulu videonya ya, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe-nya karena itu bentuk support kalian buat mami. Mohon maaf juga apabila salah-salah kata di video ini ya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.